Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya jalan-jalan di Singapore Flyer dan Time Capsule, guys. Nah, kita lihat bagaimana keseruan jalan-jalan saya di Singapore Flyer dan Time Capsule. Ikuti terus video saya, guys. Nah, jadi Singapore Flyer dan Time Capsule ini letaknya ada di satu tempat, guys. Jadi di Raffles Avenue. Nah, ini Time Capsule ini sebelah kiri saya. Namun sebelum kita ke Time Capsule, kita akan naik ke Singapore Flyer dulu, guys. Jadi Singapore Flyer ini bentukannya seperti biang lala. Biang lala kalau yang ada di Ancol Indonesia ini bentukannya seperti biang lala. Namun kalau di luar itu biasanya dinamakan Ferris wheel, guys. Jadi Singapore Flyer ini adalah roda atau Ferris wheel yang tertinggi ketiga di dunia, guys. Tingginya adalah 165 meter. Jadi Singapore Flyer ini diresmikan pada 1 Maret 2008. Pada saat diresmikan, ini adalah Ferris wheel yang tertinggi pertama nomor 1 di dunia, guys. Namun sekarang ini sudah menjadi tertinggi nomor 3. Nomor satunya ada di Dubai, Dubai Eye, setinggi 250 meter. Lalu nomor 2 nya adalah ada di Las Vegas, setinggi 168 meter. Dan ketiga adalah Singapore Flyer ini, setinggi 165 meter, guys. Jadi sekarang saya berkesempatan untuk menaiki Singapore Flyer ini di malam hari. Kita akan lihat bagaimana cantiknya lampu-lampu yang terlihat dari Singapore Flyer ini di ketinggian 165 meter untuk melihat keindahan malam dari kota Singapura. Oke, ikuti terus video saya, guys. Nah, di depan saya ini adalah bentukan dari satu kapsul yang ada di Singapore Flyer, guys. Jadi satu kapsulnya ini sangat besar, mungkin bisa muat sekitar 20 orang di dalam. Dan di dalamnya ini sangat nyaman, jadi ada AC-nya dan getarannya juga tidak berasa jika kalian sudah ada di dalam, guys. Oke, ini sekarang kita masuk dulu ke dalam kapsul di Singapore Flyer-nya, guys. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam salah satu kapsul di Singapore Flyer ini, guys. Nah, nanti kita akan tunggu sebentar, kira-kira 5 menitan sampai Singapore Flyer-nya ini berputar, guys. Baru kemudian nanti kita bisa melihat suasana yang ada di dalam kapsul Singapore Flyer ini, guys. Nah, ini kapsul Singapore Flyer-nya udah bergerak naik, guys. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana ambience atau suasana yang ada di dalam kapsul. Ini walaupun terlihat gelap, namun pencahayaannya menurut saya cukup untuk melihat sekeliling, guys. Walaupun dari video terlihat gelap, namun kita coba lihat di kejauhan. Nah, ini kita lihat. Ini suasana di dalam kapsulnya, guys. Nah, sekarang kita coba nikmati keindahan malam kota Singapura dari atas kapsul Singapore Flyer ini, guys. Oke, ikuti terus video saya, guys. Thank you.
Due to the deep waters of
Thank you.
Nah, akhirnya sudah selesai satu putaran dari Singapore Flyer ini guys. Jadi satu putaran ini memakan waktu kurang lebih 30 menit dan kita hanya diperbolehkan untuk naik satu putaran ini guys. Dan ini tiketnya kita harus bayar sekitar 450.000 untuk naik satu putaran di Singapore Flyer dan untuk mengunjungi time capsule guys. Nah, sekarang setelah kita selesai naik kapsul di Singapore Flyer, kita sekarang akan mengunjungi time capsule. Kita akan lihat ada apa saja di time capsule di Singapore Flyer ini guys. Namun sebelum mengunjungi time capsule, kita akan coba lihat-lihat toko souvenir dulu yang ada di Singapore Flyer ini guys. Nah, puas melihat-lihat souvenir di toko souvenir, sekarang saatnya kita masuk ke time capsule guys. Jadi time capsule ini sebenarnya adalah diorama dari negara Singapura guys. Jadi di dalam time capsule ini nanti kalian akan menyaksikan bagaimana sejarah Singapura dari mulai ditemukan oleh kerajaan Jawa waktu itu, lalu kemudian berkembang menjadi wilayah Singapura, masuk dalam Republik Malaysia, lalu kemudian merdeka, lalu kemudian sampai menjadi negara maju seperti sekarang. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat bagaimana suasana dari time capsule itu sendiri guys. Oke, ikuti terus video saya guys. Hello.
over the first beagles of Singapore. As they settled into two lively village towns, the locals were resourceful, and I saw commerce blossom as merchants far and wide came to trade in a rich variety of goods. And so, for generations, life flourished on the island. The seasons came to halts, bringing the people of Singapore the dawn of a new destiny. Strong man who became an army commander to the third king. Once, a formidable opponent from another kingdom came to challenge Bada. The contest began to see who could land a large rock farthest with a single throw. Without breaking a sweat, Bada lifted the stone, throwing it so far. Nah, kita sudah selesai di lantai 1 dari time capsule. Nah, sekarang kita akan menuju ke lantai 2 dari time capsule juga, guys.
Nah, kita sudah sampai di lantai 2 dari time capsule ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk explore apa saja yang ada di lantai 2 time capsule ini, guys. Nah, sebelum selesai di time capsule, kita coba berfoto-foto dulu guys di mesin yang ada di sini guys. Nah, sesi pengambilan foto dimulai dalam 3, 2, 1, smile, cekrek. Nah, udah guys, sudah diambil fotonya. Kita coba lagi. Take my photo. Oke, 3, 2, 1, cekrek. Nah, udah jadi guys. Oke, sekarang kita, nah kita coba, kita klik done. Nah, lalu kemudian nanti foto kita akan muncul di salah satu lingkaran-lingkaran yang ada di sebelah kanan. Nah itu guys, foto saya sudah muncul di lingkaran yang ada di sebelah kanan sini. Nah itu dia guys, foto saya muncul di lingkaran galeri yang ada di sini. Nanti ini akan diputar atau ditunjukkan secara random. Nah ini adalah foto saya guys, foto saya ditunjukkan secara random di galeri yang ada di Singapore Flyer ini guys. Oke guys,
Nah, dengan selesainya sesi foto tadi, selesai juga jalan-jalan kita di lantai 1 dan lantai 2 time capsule ini, guys. Terima kasih kalian sudah menonton video saya sejauh ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa kasih komentar juga di kolom komentar mengenai bagaimana pengalaman kalian atau kesan dan pesan kalian ketika mengunjungi Singapore Flyer dan Time Capsule ini. Apakah worth menurut kalian tiket yang dibeli dengan experience yang kalian dapat? Share juga video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.